Ya, teman-teman, di sini saya bakalan reaction videonya Brian MC. Dia featuring dengan Sony Black ya, yang berjudul Sayonara Mantan. Selamat tinggal mantan. Di sini sudah dirilis beberapa minggu yang lalu, tanggal 20 Mei 2020. Berarti bulan 5 ya. Oke, langsung aja kita nge-reaction kira-kira lagu Sayonara Mantan ini seperti apa. Tapi kita intro dulu. Oke. Hello mantan, gimana kabarnya? Dengan dia apakah bahagia seperti yang dulu kau kata saat dulu? Uang mati-matian, tapi kau pilih dia. Ternyata kau kemakan buang lah. Berjuang mati-matian, ternyata kau pilih dia. Itu rasanya sakit banget. Yaman ku toh, kata Pak Harto. Kau memang cantik, tapi sayangnya kau bodoh. Katanya dia istimewa, boro-boro. Bukan bahagia yang kau dapat, hanya siksa. Oh no. Kau bilang dia mau ngajakin liburan kemana-mana. Katanya dia mau ngajakin kau makan di resto mewah. Ku dan pacar baru ku sudah keliling sini sana. Kau masih di situ-situ aja tongkrongin warung kaki lima. Makanya kamu masih di situ-situ aja nongkrong di warung kaki lima. Di pinggir jalan ya, berarti ya. Jadi cewek jangan cuma lihat harta sini ya. Jadi ini itu hanya tipu belaka. Kini kau datang dan mau ngajak balikan. Ku naksir wanita bukan betina. Jelaskan. Ku naksir wanita bukan betina. Wanita bukan betina. Berarti waria dong. Saat kenal dia, kau bilang mendingan kita pisah jadi adik kakak. Wow. Dia karena incar isi dompet tololnya kau lupa kalau denganku tinggal gesek emang dulu kurang royal. Padahal kau kenal dia karena soal isi dompet. Padahal denganku hanya cuma gesek. Artinya ATM itu tinggal digesek aja, langsung uangnya keluar. Aku masih memantau, terlalu manjakanmu biar sifatmu aku tahu. Ternyata kau tak buta dan kau pun merantau ke hati pria lain yang latar belakang kau tak tahu. Ini kau datang merengek meminta waktu berjumpa. Cerita keluh kesah tentang semua yang kau rasa. Kau pikir aku peduli, aku tak tertarik. Kan dulu kau bilang ku buruk, bilang dia terbaik. Kini kau sadar dia hanya penipu. Dia umbar janji hanya kejar isi di dalam rokmu. Udah jauh gini bak. Dia hanya kejar isi di dalam rokmu. Kalau kamu kejar isi dompet, berarti dia kejar isi yang ada di dalam rokmu.
Oh my God. Kau gini baru berpahuan, kau pilih perunggu tinggalkan berlian. Selamat tinggal mantan, tak sebodoh yang kau pikirkan. Selamat tinggal mantan, ketawa dari kejauhan. Selamat tinggal mantan, gimana kabarnya karma asik. Selamat tinggal mantan, sayonara, sayonara mantan. Sayonara mantan, sayonara mantan, sayonara mantan. Sayonara mantan, sayonara mantan. Sayonara, sayonara mantan. Sayonara mantan, sayonara mantan. Sayonara. Jadi, apa namanya? Selamat tinggal mantan ya, sayonara. Di sini lirik-lirik yang saya ambil, dia meninggalkan seseorang demi isi dompet. Tetapi seseorang itu juga dia mengejar dia karena isi rok, isi yang ada dalam rok. Sayonara mantan. Wah. Ini seperti apa di PHP ini ya. Lalu ada janji-janji terus ditinggalkan. Rasanya juga ya sakit. Sayonara mantan. Oke. Itu reaksi kali ini karena lirik-lirik yang saya ambil yang inti-inti aja ya yang untuk saya sampaikan. Kalau mantan kita itu sudah bahagia dengan orang lain, ya kita mendoakan aja ya, semoga dia langgeng dan kita terus termotivasi atau berjuang ya untuk mendapatkan yang lain, yang baru lagi, yang sampai yang baru lagi itu menjadi mantan lagi. Oke, sekian video react kita kali ini. Saya Alwilis. Sampai jumpa lagi dengan video react kita selanjutnya. Salam anak kos.